Pemirsa, kulit durian ternyata bisa menjadi media untuk menyerap tumpahan minyak yang kadang menjadi masalah bagi sebagian besar perusahaan migas. Teknologi ini diperkenalkan salah satu pekerja Pertamina dalam gelaran Annual Pertamina Quality Awards atau APQ. Di APQ ke-6 ini, karya inovasi pekerja Pertamina atau Insan Mutu telah menghasilkan nilai hingga 10,2 triliun rupiah. ...27 karya inovasi Insan Mutu Pertamina dipamerkan dalam ajang Annual Pertamina Quality Awards 2015. Salah satu karya yang dipamerkan yaitu teknologi pemanfaatan kulit durian sebagai material pengganti penyerap minyak yang ditampilkan oleh kelompok belah duren. Tempat kerja kita itu kan ada sering terjadi tumpahan minyak tapi yang dalam skala kecil. Kita punya alat namanya oil adsorbent, itu untuk menyerap minyak, tapi dia tidak punya kapasitas yang daya serap yang tinggi untuk minyak-minyak yang berat, misalkan minyak bakar atau MFU. Nah, makanya kita coba cari material penggantinya nih ceritanya. APQ Awards merupakan kegiatan tahunan kompetisi inovasi berkelanjutan yang diadakan di Pertamina yang memperebutkan 12 kategori penghargaan. Pesertanya adalah para pekerja Pertamina dari seluruh Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Keuangan PT Pertamina Persero Arif Budiman bersama dengan Vice President Quality System and Knowledge Management Pertamina Faisal Yusra. Setiap tahun nilai inovasi yang dihasilkan dalam ajang ini selalu meningkat. Bahkan tahun ini mencapai 10,2 triliun rupiah atau meningkat 25% dari tahun lalu. Angka 10 triliun itu adalah menunjukkan bahwa proses-proses improvement yang diawali dengan adanya kesepahaman terhadap bahwa perusahaan harus survive, harus menunjukkan kinerja pada saat kondisi migas dunia volatile ini ternyata lebih dapat dipahami dengan baik oleh seluruh insan Pertamina. Sehingga angka ini menjadi apa bentuknya? Apakah ini menjadi menambah keuntungan? Bisa jadi karena ini adalah faktor efisiensi. Berbagai inovasi yang lahir dari kreasi anak bangsa itu tidak hanya dikompetisikan di lingkungan Pertamina, namun beberapa perwakilan yang menang tahun lalu telah menorehkan prestasi dalam berbagai ajang inovasi baik tingkat nasional maupun internasional. Anissa Hapsari, Zulkifli, MNC Media, Jakarta.